Ya kalau saya mah dari Cirebon ikut teman aja nih. Kan pakai ini sama-sama sama teman rombongan pakai truk. Saya belum lama sih, baru berapa baru ada 5 tahunan lah. Ya kalau saya jualan cobek tuh, kalau saya mengikuti mau kerja bangunan ya Pak ya, saya kan disuruh-suruh orang terus, dapatnya nggak berapa, sama aja. Kalau ini kan nggak ada yang ngatur, kalau saya capek udah berhenti istirahat. Terus untuk modal yang dikeluarkan dari usaha cobek ini berapa Pak? Saya ngambil 45 ya, yang 10 biji aja 450 tiap hari. Yang ngambil 45 bawa 10. Ya kalau ada hujan, ya kalau ada hujan ya tetap sepi ya. Tapi ya orang namanya orang muda ini, ya dijalanin aja. Terus mau ke gimana lagi? Kalian nggak punya, cuma bisanya kayak gini. Mau jualan yang lain nggak punya modalnya. Kalau ini kan ngambil dulu. Ya kalau saya mah dulu tenang aja, kalau yang kerja namanya kerja keras udah dalamin semua. Cari ikan ke laut udah. Namanya juga orang usaha ya belum ketemu. Cari rongsok udah. Sama aja kayak gini. Banyak yang bilang cobek lagi. Ya terus gimana lagi kalau nggak jualan cobek ya? Makanya gimana? Kalau kita jualan kan, kalau rezeki kan nggak tahu siapa yang tahu. Ya berpengaruh sih. Pengaruhnya gimana tuh Pak? Sekarang kan nggak bisa keliling tiap gang. Ya. Gang-gang pada tutupin semua. Ya saya kan, ya sebenarnya sih pengaruh. Ada perubahan. Benernya bisa motong jalan sekarang mah kagak bisa. Berarti hari ini lebih sepi banget sih Pak? Ya sepi nggak sepi sih. Biasanya begini. Memang biasanya begini, paling laku 2-3, paling banyak 5. Ya kalau sedih mah, saya mah orang kecil ya sedih semua. Kalau lagi usaha di laut udah berapa? 2 hari 2 malam nggak bisa pulang, mesinnya mati. Udah pernah di laut 2 hari. Pendapatnya berapa di laut? 1 malam cuma 5.000 perak tuh, kebagian 5.000 perak. Ya saya emang kalau duitnya banyak kok pengen usaha, pengen jualan yang lain. Kira-kira kalau ada modalnya mah bikin ruko tak apa, jualan kain tak apa, tinggal atau jualan apa kek, jualan sembako. Ya kalau kita mah cita-cita ya kalau ada duit lebih buat ngejudin anak saya. Ya kira anak saya biar jadi orang kayak orang-orang yang lain. Enggak seperti bapak ini, seperti saya. Kalau pengen cita-cita mah banyak, kalau belum dapat duitnya mah gimana? Ya cita-citanya aja yang punya. Kemampuan kagak ada. Duit kagak punya. Ya kalau di rumah pasti ada lah beras yang 3 kilo. Kalau ada di RT. Tapi untuk bapak usaha, selama kita usaha buat apa, buat modal usaha mah belum ada.